Halo guys, ketemu lagi bareng saya Ocar Misteri. Siang ini aku lagi di Gunung Kidul di bekas rumahnya Bupati pertama kali Gunung Kidul. Mantap sekali lokasinya. Berarti dulu Bupati Gunung Kidul benar-benar sangat baik sekali, mungkin dengan keadaan rumahnya seperti ini dia mencalonkan bupati pertama kali di Gunung Kidul. Ini di tengah-tengah hutan jati. Ini nggak tahu bekas apaan, sumur. Orang bijak banget dia. Di belakang rumah ya, di belakang rumahnya. Hutan jati semua. Mantap lokasinya guys, rumah zaman dulu yang ditempati rumah pertama kali Bupati Gunung Kidul yang sudah nggak dipakai dan orangnya juga sudah almarhum, mungkin aku nggak tahu. Cuman seperti ini aja, ini lokasi dalemannya. Assalamualaikum. Wow. Ini mungkin bekas sepatunya ya. Orangnya bijak banget ya. Ini sengaja nggak dirobohkan karena buat sejarah bagi Gunung Kidul sendiri. Udah beberapa tahun tapi atapnya masih kokoh banget ini. Mantap. Ya Allah. Ini sampai dicagak-cagak guys. Tuh dijaga karena emang disejarahkan.
kamar mandinya dulu, zaman dulu. Tuh. Oh, udah ada kayak gitu, udah ada WC ya zaman dulu. Ya Allah. Subhanallah. Banyak banget nyamuknya. Ini mungkin kamarnya ini, mungkin loh. Aku nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mungkin ya kamar-kamarannya dulu. Ini mungkin ruang tamunya sini, mungkin ini ruang tamunya. Wow. Ya Allah. Dari jati kayaknya ini. Udah pada lubang-lubang semuanya. Zaman dahulu kala ini. Amazing, amazing. Bupati pertama kali yang sangat dermawan sekali di Gunung Kidul. Ini masih pakai tekel apa ya ini ya? Ini tekel apa apa? Oh, aku nggak tahu ini apa. Tekel kayak, bukan tapi batu. 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 Nyamuknya banyak banget ya Allah. Kita keluar dulu guys. Kita keluar. Lokasinya yang seperti ini. Oke ya, kita lanjut di lokasi lain. Jangan lupa bantu subscribe-nya juga, bantu like-nya. Thank you semuanya. Sehat selalu. Tambah rezekinya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.